Halo guys. Nah, saat ini gua berada di salah satu wisata dengan fenomena alamnya, yaitu Tebing Breksi. Nah, jadi perlu kalian tahu, jadi Tebing Breksi ini sebelumnya adalah tambang kapur. Nah, jadi perlu kalian lihat tuh. Jadi ini proses alam. Gitu kan? Lalu jadi kelola lah, dibentuklah. Jadi tempat wisata tuh dibikin tangga kayak gitu, guys. Tuh ada naganya. Nah, jadi Tebing Breksi ini di Jakarta. Seorang itu 10.000. Itu parkir motor 2.000 rupiah. Gitu guys. Wisata di Jogja itu hemat ya. Banyak banget ini kuliah juga. Kayak ada mobil jeep juga, mungkin ada paketan mungkin untuk keliling pakai jeep kan. Nah, ini cukup trik juga ini. Ini sekarang jam 12-an. Nanti gua akan naik ke atas. Keren guys. Guys, gua mau naik tangga. Nah guys, jadi di sini ada spot foto berbayar seikhlasnya saja. Ucapkan. Wih, bunga matahari loh. View-nya keren tuh. Merapi tuh. Gunung Merapi. Asik banget kan? Wih, keren banget tuh ya. Duduk di situ kalian, view-nya. Wah. Oh, ini cakep banget. Seolah-olah jendela kalian menghadap ke Gunung Merapi, guys. Semuanya berbayar sih kelasnya. Nah guys, thank you udah ngirim perjalanan gua. Jadi ini Tebing Breksi di Yogyakarta, salah satu destinasi wisata alam yang dengan keseniannya ini tinggi banget. Tembok ini batu kapur dilukis, keren banget guys. Cocok untuk kalian semua berwisata bersama dengan keluarga Tebing Breksi ini. Ya cuman kalau siang-siang panasnya luar biasa. Gitu ya guys ya. Semoga menginspirasi dari Tebing Breksi. This is my path.